Hai, saya Colin. Hari ini saya ingin berkongsi resepi menggoreng ikan tenggiri supaya lebih sedap. Langkah pertama, kita bersihkan ikan. Ikan tenggiri biasanya dijual dalam kepingan, jadi tidak perlu membuang perut ikan. Tapi ingat, kita perlu membersihkan bahagian yang berdarah supaya ikan tidak hanyir. Lapkan ikan. Mula-mula, taburkan Ajinomoto pada ikan. Dan biarkan selama 5 minit atau lebih. Campurkan garam ke dalam sebut kari. Taburkan atas ikan dan gaul rata. Panaskan minyak, pastikan minyak sampai ke paras tengah ikan. Apabila minyak sudah panas, masukkan ikan. Sekarang kita perlu perlahankan api supaya ikan tidak hangus. Apabila bahagian bawah ikan sudah masak, kita tolak sedikit, bermakna ikan telah masak. Kita boleh terbalikkan ikan supaya bahagian yang sebelah lagi boleh masak. Elakkan menambah minyak semasa menggoreng kerana suhu minyak akan turun. Kalau nak mengelakkan minyak panas memecik pada tangan atau muka, tutup sebahagian kuali. Masa menggoreng lebih kurang 8 hingga 10 minit bergantung kepada saiz ikan. Jangan goreng ikan terlalu lama kerana isi ikan akan menjadi keras. Nampaknya ikan kita sudah masak. Sekarang saya ingin menunjukkan cara membuat sambal kicap. Sambal ni memang sedap jika digandingkan dengan ikan tenggiri goreng. Mula-mula, hiriskan cili merah, cili padi dan bawang merah. Dan hanturkannya. Masukkan cili, bawang merah dan gula. Gaul hingga sepati. Sudah siap sambal kicap. Ingat, hanya guna Ajinomoto. Ikan tenggiri goreng menjadi lebih sedap. Selamat mencuba. Ajinomoto.